Olahraga merupakan arena pengasahan bakat-bakat muda dan menjadi ajang penyaluran kreativitas sekaligus mengarahkan semangat jiwa muda untuk bangkit berolahraga mewujudkan Sintang yang sehat. Pada hari Minggu malam 2 Februari 2020 di Gedung Indoor Apang Semangai Kompleks Stadion Banding Sintang, mewakili Bupati, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Hendrika membuka langsung turnamen futsal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Competition 2020. Hadir juga pada seremoni pembukaan ini Ketua Muhammadiyah Sintang Slamet Turmuji, pimpinan Universitas Muhammadiyah Kampus Sintang Haji Ahmad Sutarmin, Kabid Olahraga Dispora Par sekaligus Ketua Kahmi Sintang Erwan Chandra, serta jajaran pengurus Ikatan Muhammadiyah Sintang. Dalam sambutannya, Kadispora Par Sintang Hendrika mengatakan, futsal ini merupakan olahraga andalan masyarakat Sintang selain sepak bola. Sesuai dengan data, ada 60 klub futsal yang ada di Kabupaten Sintang ini. Oleh sebab itu, melalui turnamen futsal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini, Hendrika berharap, ini sebagai ajang untuk mencari bibit-bibit baru atlet futsal Kabupaten Sintang untuk mewakili Sintang pada ajang tingkat provinsi maupun nasional. Olahraga andalan dan sangat diminati masyarakat di Kabupaten Sintang selain sepak bola. Berdasarkan data, ada kurang lebih 60 klub futsal di Kabupaten Sintang ini. Nah, oleh sebab itu, pada ajang ini saya mengucapkan selamat kepada adik-adik yang akan bertanding. Saya berharap ini dapat menjadi salah satu ajang untuk kita mencari bibit-bibit baru, sehingga futsal ini nantinya terutama atlet-atlet dapat berprestasi dan dapat mewakili Kabupaten Sintang untuk mengikuti kompetisi-kompetisi baik yang ada di provinsi maupun tingkat nasional. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Competition 2020 ini diikuti sebanyak 45 klub futsal pelajar Sintang, di mana pembagian grup pada pertandingan yang menggunakan sistem setengah kompetisi ini sebanyak 45 tim futsal tersebut dibagi menjadi 12 grup yang terdiri dari grup A, B, C hingga grup L. Masing-masing grup yang meraih juara atau runner-up grup secara otomatis maju ke putaran perdelapan final. Setelah seremoni pembukaan IMM Futsal Competition 2020 ini menggelar pertandingan pertama yang mempertemukan tim futsal Smeksa Alianyang yang menggunakan kostum hijau berhadapan dengan Smeksa Senentang yang menggunakan kostum putih-putih. Hasil akhir dari pertandingan kedua tim tersebut pada babak pertama dimenangkan oleh Smeksa Alianyang yang menggunakan kostum hijau-hijau dengan skor 2-1. Lukman, Sintang TV melaporkan.